ucapan terima kasih kami sampaikan sebagai panitia. Pertama, kepada pengasuh pondok pesantren Kanzul Salawat, Kiai kita bersama, Kiai Haji Samsul Arifin Abdullah. Tepuk tangan untuk beliau. Karena kepercayaan beliau, kami sebagai panitia bisa berdiri gagah di sini menyumbangkan ini semua. Milad ketiga Pondok Pesantren Kanzul Salawat. Semangat untuk menyambut hari lahirnya Republik Indonesia yang ke-74. Salam terbaik dari Kanzul Salawat. Merdeka! Kanzul Salawat nikah 100% umum, 100% salam. Saya berharap santri keluaran pondok pesantren Kanzul Salawat nikah deti orang sebisa ngese semua lini kehidupan. Masuk dinas bisa, masuk dia bisa, masuk dinak bisa, ngese sarweun bisa, ngese ceramah bisa, ngese pengajian bisa. Itu menjadi harapan kita. Sehingga pondok pesantren Kanzul Salawat nikah 100% umum, 100% modern, 100% salam. Minta doa barokah dekat panjenengan satejene. Muga-muga eparinah ridho sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih saya sampaikan kepada adik-adik santri Pondok Pesantren Kanzul Salawat yang Masya Allah semangatnya luar biasa. Hamin sebulan sudah persiapan, patut juga diapresiasi. Perlu juga diberi ucapan terima kasih. Sekedar informasi bahwa Pondok Pesantren Kanzul Salawat tidak akan pernah berhenti untuk mencetak kader santri yang bisa bertarung dengan puncak globalisasi tapi tidak kalah ketika di akhirat nanti. Hari ini kami membuat tema milad ketiga Pondok Pesantren Kanzul Salawat dengan tema Dari Santri Untuk Negeri. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Akibat serangan tiba-tiba dari penjajah, para santri kewalahan untuk membela diri dan tidak menyempatkan diri untuk kabur.
Namun, setelah kejadian itu, para santri tidak tinggal diam dan segera melaporkan kepada kiai. Sitio-sitio udah tren.